Alright, good evening everybody. Good evening, how are you there? Not good. Oh, if you are not good, you just remember me and you have to see my face or my picture. Okay, so that you can be helped. Okay, I hope you are fresh right now and also get healthy, so that you can learn our study for tonight, okay? Alright, before I begin our lesson for today, I want to call your name, okay? Mbak Anggun? Mbak Anggun? No? Mbak Dewi? Hah? Miss? Kenapa Miss Mbak Dewi? Ya? Mbak Elis? Mbak Elis is not here. Mbak Eti? Mbak Eti? Okay, thank you, Mbak. Mbak Ike? Yes. Mbak Meliani? Thank you. Mbak Muftia? Mbak Muftia, are you there? Alright, thank you. Oh, Mas Muhammad always absent. Alright, Mbak Sri Miarsi. Mbak Sri Miarsi absent. Mbak Sulinda. Yeah, thank you, Mbak. Mbak Sunarmi. Thank you. Mbak Yuli. Mbak Yuli, are you there? Oh, not yet, still late. Mbak Sela? Mbak Sela, can you hear my voice? Why? Something happened? Oh, alright. Thank you. Alright, thank you very much. Before I start again about our schedule, I want to ask you about something in the previous lesson. What we have learned for the previous lesson, apa yang sudah kita pelajari tentang pelajaran yang sebelumnya? Tentang apa itu? Detail, not detail, detail. Ya, Mbak. Mbak, bisa nggak itu disebutkan? Bagaimana sih reading detail information itu? Mbak? Mbak Dewi, Mbak Dewi, are you there? Are you there? Alright, Mbak. Can you give your answer for us? Enough? Okay, maybe you can open your book to remind you again. Okay, I want to ask you for Mbak Meliani. Alright, can you explain for us what have you learned about the previous lesson? Right, and then? What? Yeah, all right, that's good, and you still remember. So I want to ask you, Meliani, actually, what is the function of the connectors in the sentence? But Meliani, can you hear me? But Meliani, she cannot talk. Okay, Mbak Sunarmi. Mbak Sunarmi. Mbak Sunarmi. Hello, everybody, can you hear me? Oh, why is just so silent? Okay, who's speaking? I'm here. Siapa tadi yang ngomong saya di sini?
Aduh, kok miss lagi? Kenapa sih sering banget mengatakan miss? Apakah tuturnya banyakan yang miss? Atau tuturnya hanya sering yang laki-laki gitu? Halo? Halo? Oh my god, what's going on with our connection right now? It's not really good. Right? Okay. Maybe you can turn off your all social media like Facebook, Line, because it's very helpful. Okay? Bisa juga dimatikan atau di lock out Facebook atau lainnya gitu. Biar lebih memperlancar sinyalnya gitu. Okay? Okay, thank you, Mbak. Mbak, okay lah. Jadi, ada pertanyaan nggak tentang reading for detail itu? Sepertinya tugas-tugasnya yang terlihat itu ada yang gimana gitu. Pertama, yang terlihat, tolong dikasih tahu itu konektor dan jelaskan. Ada yang cuma memberikan contohnya aja, contoh konektor N. Terus but, so, hanya gitu doang. Terus nggak dijelaskan apa itu fungsi N-nya di situ. Kan kita harus jelaskan. Ya enggak? Seperti kemarin kan kalau fungsi N itu untuk menggabungkan satu dan dari satu benda ke benda yang lain, ya enggak? Ya. Atau juga fungsi N itu untuk menambahkan sebuah informasi. Contoh, informasi untuk menambahkan informasi. Nah, contohnya kan gini, sebuah gempa terjadi di Taiwan dan menewaskan 50.000 orang, seperti gitu. Itu kan kalau fungsi dari dan itu apa di situ? Itu untuk menggabungkan satu atau dua orang atau menambahkan informasi. Iya, seperti itu, menambahkan informasi. Jadi terlihat kebanyakan dari mahasiswa hanya menyebutkan saja itu. But, so, hanya itu saja yang ditulis kembali dari teks yang diambil dia, gitu. Jadi sudah paham tidak apa itu konektor? Ada pertanyaan enggak? Iya, benar sekali. Konektor itu kan ada banyak, Mbak. Ada jenis-jenisnya juga itu. Conjunction juga seperti yang dibilang Mbak tadi. Iya, jadi nggak usah bingung, nama juga konektor itu ada jenis-jenisnya. Sudah dipelajari nggak itu di structure? Udah. Ah, berarti tinggal gampang dong kemarin ya belajarnya, ya nggak? Ya kan? Jadi ada kesulitan tidak? Jadi kalau tentang detail information itu ada kesulitan? Hello, Mbak. Do you have any difficulties about the reading detail information? Mbak? What? Hello? No, okay. Jadi kalau tidak ada yang bertanya, jadi seperti biasa, Sir akan bertanya, ya enggak. Jadi kalau reading detail, saya mau tanya, siapa yang bisa jawab ya. Jadi kalau reading detail information detail information itu sama enggak dengan supporting ideas? Nah, siapa yang jawab? Ayo, kenapa Mbak? Why you say it's similar or same? Supporting Adi. Ya, benar sekali apa yang kata Mbak Anggun, seperti itu. Kalau juga kita membaca sebuah detail information, itu kan general idea-nya yang pertama yang sering kita temukan di awal kan, general idea.
Jadi supporting sentence-nya ini yang mendukung dari general idea. Jadi supporting sentence inilah yang disebut dengan detail information. Okay, you got it? Sudah paham? Do you have any questions so far? Ada lagi pertanyaan enggak? No? Okay, jadi serharapkan, Mbak, enggak usah takut sama Sir ya, ataupun gimana gitu, khawatir atau gimana. Sir di sini mau bantu para mahasiswa untuk bertanya, untuk yang tidak tahu. Kita kan belajar sama-sama di sini ya, Mbak. Oke, jadi lebih baik kalau ada pertanyaan, jujur saja. Jujur itu lebih enak daripada dusta, ya enggak? Oke, karena kalau dusta itu nanti ditahan-tahan di dalam hatinya jadi tidak dapat apa-apa, ya enggak? Oke, jadi saya harapkan kelas ini lebih aktif lagi bertanya daripada kelas-kelas ser yang lalu-lalu, oke? Karena kan di sini kan reading 2. Itu artinya semester 2 lebih fresh daripada semester-semester yang lalu-lalu, ya enggak? Yang senior-senior yang lalunya itu. Jadi Sir yakin reading 2 ini lebih semangat lagi deh. Betul tidak? Iya, oke. Oke, can we continue? Bisa kita lanjut? Oke. Alright. Tadi yang datang terlambat siapa ya? Yang satu-satu Mbak Anggun ya? Mbak Anggun. So are you okay now, Mbak Anggun? That's good. That's good. I'm glad to hear that. Okay, welcome. Okay, Mbak Elise. Okay, are you okay? Okay, but why you are so worried? Kenapa menjawabnya begitu ragu? Okay. Kenapa ada masalah, Mbak? Baru selesai. Ini juga suara Mbak Elis kali ini agak gimana gitu sama dengan suara Mbak Ike. Okay, thank you, Mbak. Mbak Srimiarsi. Mbak Srimiarsi, are you there? No, still. Mbak Yuli, okay, masih saja belum hadir. Okay, alright. So we have to continue our lesson. So we are going to module 4 right now. Kita sekarang di modul 4. So we will learn about scheming. So before I want to continue it, I want to ask you, have you ever learned about scheming? Hello, Mbak. Oke, siapa yang tadi yang jawab itu? Sudah sama yang menjelaskan tadi. Ayo, Mbak. Siapa tadi yang who speaking? Halo, Mbak. Ayo, apa itu skimming tadi, Mbak? Reading a text quickly. Ada yang lain? Itu tadi Mbak Dewi ya? Okay, thank you Mbak. Reading a text quickly. Ada yang lain? Mbak Anggun? Mbak Anggun? Finding the main ideas, not mean. Okay Mbak, main ideas. Main. Ya, sekali lagi Mbak, main ideas. Ya, that's good. With quickly. Okay, that's good. Itu Mbak Sela ya? Okay, thank you Mbak. Is there anything, any else? Ada yang lain? Gak ada? Ada yang lain pendapatnya tentang skimming? Nah, pasti Mbaknya sudah belajar itu di reading 1 kan? I know that, ya sudah kan. Jadi Sir mau tanya lah dulu ya, sudah tadi bilang iya Sir. Nah oke, okay, Sir tanya ya. Mbak Elis,
Okay, Mbak Elis, can you tell us about what is skimming that have you know? Apa yang sudah kamu ketahui? Not, Mbak, semuanya jangan bilang seperti ini, skimming, okay? Skimming, not skimming. Skimming, okay? Not skimming, skimming. There is no S-E, skimming, just like that, not skimming, okay? Okay, Mbak Elis? Okay, once again. Yeah, skimming. Skimming is? Read quickly. And yeah, tadi katanya mbaknya reading the text, finding the main ideas quickly, ya nggak mbak, by list. Ya benar sekali. Ya apa yang dikatakan mbak tadi itu semua udah benar ya, udah benar. Tetapi ada sedikit yang harus kita pelajari lagi tentang skimming, oke? Okay? Jadi di dalam mata kuliah kita sekali ini tentang skimming ini, tujuannya yaitu we have to find the main ideas, oke? Okay? Kita menemukan apa itu main ideas? Ide-ide utama yang ada di dalam teks. Ide utama, ingat ya. Ide utama. Artinya ide utama itu adalah pucuknya, ya enggak? Ide utama, oke? Okay? Idenya. Ingat, idenya langsung ya. Yang kedua itu kita harus determining the title of the text. Apa itu determining? Ada yang lain? Ada yang lain? Iya, oke, okay, benar sekali. Nah, kita juga nanti di dalam pelajaran, iya, menentukan judul. Di dalam ini juga, di dalam pelajaran skimming kita ini, kita akan berusaha menemukan judul. Oke, okay, menemukan judul setelah kita baca dari teks itu. Oke, okay? Tetapi ingat, di dalam skimming adalah itu sebuah strategi. Strategi apa? Strategi di dalam membaca. Ingat, skimming ini adalah sebuah strategi. This is the one of the strategy of reading, okay? So, you can use it when you want to have a test. Okay? Bisa digunakan waktu di dalam ujian. Di dalam ujian seperti TOEFL, okay? Ataupun TOEIC, okay? Iya, yeah. Sudah pernah mengambil TOEFL atau TOEIC? Hah? Iya, nanti Sir akan kasih, mau nggak soal-soal TOEFL yang soft gitu, yang elektrik? Oke, nanti siapa ketuanya di sini? Oke, Mbak Ike. Okay, please you send to me about your email, okay, so that I can send all of the questions or books about TOEFL, okay? Ah, apa? Siapa itu bilang apa? okay, Mbak Ika. Okay, thank you very much, so that you can also practice. So, for who wants to apply about the scholarship like in Taiwan, you can use TOEFL. Oke, okay. Jadi mbaknya nanti setelah lulus dari UT ini bisa juga nanti untuk apply beasiswa di Taiwan juga. Jadi untuk menggunakan TOEFL. Oke, okay, mbak? Saya yakin kok mahasiswa... Kalau TOEFL itu mbak, nggak ada untuk tahun 2013, 2015. Kan kita kan di Indonesia... Iya, di Indonesia ada yang paper. Kita di sini juga bisa menggunakan paper kok, Mbak. Oke? Nah, di dalam juga tujuan yang ketiga kita mempelajari skimming itu adalah determining the content of the text based on the title, first and the last.
from the title. Okay? Jadi kita juga menentukan teks itu berdasarkan dari judul ataupun first and last from the text. Okay? Di dalam kalimat utama dan kalimat terakhir. Okay? Seperti yang kemarin kan, kita sudah belajar GIS kan? Sudah kan? Nah, jadi di sini ada sangkung pautnya itu di dalam GIS. Kemarin kita pelajari GIS itu apa itu GIS? Apa itu GIS? Lupa lagi, sir. Intisari. Nah, kemarin kan kita, sir, ada menyangkut tentang skimming kan? Di dalam GIS. Nah, benar sekali itu. Jadi di dalam GIS juga kita bisa membuat skimming. Oke, ini juga ada sangkung pautnya dengan GIS. Oke, tetapi ini merupakan sebuah strategi bagaimana menemukan sebuah main ideas. Oke. So far so good for you? Hello? Hello? Oke. Maybe you can please respond of me because so that I know you already understood or not, okay? Jadi tolong sernya direspon agar ser tahu bahwa mahasiswa ini mengerti dan memahami tentang ini, okay? Okay. Ingat ya, seperti kebiasaan ser, nanti ser akan buat tiba-tiba ada kuis. Jadi harap fokus ya. Okay? Alright, thank you. Alright, so in this course, I want to ask you about the three points. First, what is skimming? And the second, when we do skimming in the text? And the third is how we do skimming in the text. Okay, so for the first question, you have already answered about what is skimming. Seperti tadi yang pertama tadi, sertanyakan. Apa itu skimming? Sudah dijawab tadi oleh para mahasiswa. Itu sangat bagus sekali jawabannya. Nah, seperti jawaban tadi itu, skimming. To read quickly to get the general idea of passage. Okay? Membaca cepat untuk mendapatkan general ideas atau main ideas of a passage. Apa itu artinya? Kita menggunakan strategi skimming ini untuk membaca cepat mendapatkan general idea, ide umum, oke? Okay? Ide umum. Oke, okay? Contohnya bisa kita mendapatkan di news article, ya enggak? Seperti Mbak Etik itu sangat bagus sekali tulisannya. Mungkin kita bisa menggunakan skimming bagaimana mendapatkan ide pokok yang sudah dituliskan oleh Mbak Etik. Ya. Dan juga bisa juga kalau ada pernah membaca buku Mbak Ike, bisa kita gunakan skimming agar lebih gampang memahami general idenya. Nggak usah terlalu kita baca semua bukunya gitu. Oke? Okay? Oke. Okay. Nah, juga di dalam essay atau sebagainya. Do you have any question? Ada pertanyaan? Alright, thank you very much. Alright, so when we do skimming in the text? Itu kenapa Mbak Etik ada emonya sakit, nangis gitu. Hello Mbak Etik, are you okay? Sigawa. Alright, maybe I can send you my PPT, okay? On Facebook so that you can also see. Can you see my PPT? So who cannot see it? Siap? Alright, okay. I will send it. Okay, jadi kalau memang nggak bisa dilihat PPT-nya, sir, bisa dikatakan sama sir. Okay, jangan ragu-ragu. Seperti kemarin kan dibilang sir harus jujur, biar sirnya juga tahu. Okay? Okay, mbak. Yeah. I have already sent it. You can see by Facebook. Okay? Melalui Facebook sir kirim, oke? Okay? Alright, already. You're welcome. Oke, okay. Can we continue?
Alright, jadi kapan kita menggunakan strategi di dalam skimming ini untuk membaca teks? Kapan? Yang pertama itu, don't read everything, but try to skip the text. Okay? Jangan membaca semuanya, tetapi mencoba melewati teks ataupun sebuah paragraf itu. Yang kedua itu, read the first and last sentence. Seperti jis kan? Bukan? Itu seperti jis gak? Ya, jadi kemarin, do you still remember about what, why we have to read the first and the last sentence? Kenapa? Ada yang masih ingat? Ada. Iya. Iya, benar sekali. Nah, kenapa kita harus melihat the first itu? Karena seperti yang kemarin Sir katakan, karena first itu adalah main idea. Dan terkadang first idea itu, main idea itu bisa ditemukan di the last sentence. Karena itu last sentence juga bisa untuk menyimpulkan sebuah permasalahan yang ada di dalam teks atau merangkum, iya enggak? Oke. Nah, yang ketiga and the third, we have to read the introduction and if we find the summary, we can read the summary. Jika kita temukan summary, kita bisa membacanya itu, oke? Oke, dan yang terakhir itu read a few example until you understand the concept they are meant to illustrate. Jadi jangan lupa terus membaca sebuah contoh agar lebih paham ya bagaimana menggunakan strategi skimming di dalam membaca teks. Oke? Alright. So, like this one, can you see about this diagram? Seperti ini. How to skim? Yang pertama itu we have to read the title. Ya enggak? Kenapa kita harus membaca title? Iya, tetapi nanti kita tidak akan menemukan beberapa judul di dalam sebuah buku ini. Kita bisa menentukan judulnya itu ketika sudah membaca sebuah teks itu. Oke? Nah, yang kedua itu, read the subtitle or introduction. And the third, read the first sentence of each paragraph. And if you have found, jika sudah menemukan any picture, chart, or graphic, we have to notice, oke? Jika sudah menemukan gambar, chart, atau graphic, kita harus menotisnya itu ya Mbak, harus lebih memperhatikan itu. Karena di dalam picture, kita bisa menentukan tentang apa teks ini. Ya enggak Mbak? Oke? Di dalam terakhir, we read the summary or last paragraph if there is one. Oke Mbak, do you have any question about this one? Okay, nothing. Alright, thank you very much. So, what are the difference between skimming and scanning? Apa perbedaan dari skimming dan scanning? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Siapa yang jawab tadi? Mbak Dewi, scanning itu tentang specific information. Jadi bagaimana Mbak Dewi tentang skimming? Mbak Dewi? Mbak Dewi? Are you there? So how about the skimming? You said that scanning is about to find information, the specific information in the text. So how about the skimming? Apa Mbak maksudnya? Yang di bukunya saja. Jadi kalau yang enggak di bukunya enggak dibaca. Yang lainnya ignore gitu ya. Kurang pas gitu Mbak. Ada yang lain bisa membaca atau yang bisa memperbaiki dari jawaban Mbak? Mbak apa tadi? Mbak Dewi ya? Oh, specific reading.
Sudah belajar scanning kita kan? Kita sudah belajar scanning kan? Di meeting keberapa? Pertama. Jadi kenapa lagi dari kenapa ada yang mengatakan bahwa skimming itu tentang specific information lagi? Oke, ada yang bisa jawab? Siapa itu? Who is that? Oke, Mbak. Right. Okay. You can use English, no Chinese, okay? The title of I think Mbaknya sudah panjang sekali menjelaskan ini. Ternyata mbaknya sudah baca ini sebuah buku dari berbagai sumber, dari internet, dari apa segala macam. Bagus banget tuh mbak. You try your best. Okay, that's good. Ya, jadi no, I like. Okay, no, I like write written, not writer. Written. Writer itu orangnya, written itu menulis, penulis, oke? Beda. Author itu sama dengan writer. Writer or writer? Writer. Itu kemarin kan serkatakan bahwa kita membaca W-nya itu nggak dibaca. Itu silent, oke? Oke, mbak. Ya, benar sekali. Bahwa scanning itu merupakan sebuah specific information. Oke, okay, spesifik. Jadi, kalau skimming itu merupakan sebuah general idea. Oke, okay, beda spesifik dengan, iya, beda spesifik dengan general. Iya enggak? Oke, okay. So, already understood about what is differentiate between skimming and scanning? Alright, thank you. So, please take a look for the skimming one. Page 4.2. Ini kenapa ini ya? Tulisannya begini. Sebenarnya saya buat ini untuk membaca Strive itu bagaimana, Incredible itu bagaimana. Tapi kalau di sini dibacanya kenapa gini ya bentuknya? Mungkin ada yang error nih. Berarti nggak salah, nggak cocok formatnya. Oke, mbak. Kita baca short story ya di halaman 4.2. Have you already found it? Sudah dapat? Alright, please read for Mbak Ika. Alright, can you read it please? Motivated. Watch, not watch it.
Okay, thank you, Mbak. Thank you very much, Mbak. And please continue for Mbak Meliani. Mbak Meliani, can you talk? Mbak? Okay, Mbak Sunarmi. All right, can you continue, please? Task. Yeah, thank you, Mbak. Okay, now my question is for Mbak. Wait a minute, Mbak Sela. Mbak Sela, can you tell us about this paragraph? What is about paragraph? Oh, still? Wah, kenapa, Mbak? Ya, jadi mbaknya nggak bisa baca buku dong gitu ceritanya, Mbak. Udah berapa meeting kita nih? Semoga, atau gimana ya? Kenapa, Mbak? Siapa itu? Oke, gini aja, Mbak. Jadi kalau kita sebelum memulai perkuliahan kita, Mbak, ada baiknya tolong diingatkan Sir, ya. Berser juga nanti bisa men-scan ini teksnya ini ya, Mbak, ke mbaknya. Dan juga nanti Sir akan kirim sama mbaknya, oke? Daripada mbaknya nggak pernah dapat buku, nggak bisa baca, ya nggak? Oke? Jadi tolong diingatkan Sir-nya dan Sir nanti bisa scan tentang teksnya ini, oke? Alright, thank you very much. Mbak, you're welcome, Mbak. Dewi, can you tell us what is it about? Olympic. So that's your answer, Olympic. Ada yang lain? Ada yang lain? Ini tentang Olympic katanya. Olympic. Olympic itu kan general, Mbak. Ya enggak? Jadi kalau Olimpik itu kita buat di sini sebagai intinya atau tentang paragraf ini, make sense nggak? Masuk akal nggak? Boston Indoor Games. Kenapa, Mbak? The Boston Indoor Games. Kenapa memilihnya, Mbak? Halo, Mbak? Oke, siapa yang bisa jawab lah? Siapa yang bisa jawab deh? Siapa yang bisa jawab? Who's that? Halo? Who's that? Hello. Hello. Jatuh, siapa jatuh? Halo, Mbak. Siapa yang jatuh, Mbak?
Sinyalnya begitu jelek ya, Mbak? Yeah. Yeah, I think the connection is really bad. It's really bad, really. All right. So, okay, my question for you, who can answer? What is the paragraph one about? Tentang apa paragraf satu? Tentang apa, Mbak? Halo, Mbak? Halo? Ya, 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 Mbak. To strive. Yeah. Ya, benar. Benar nggak yang dikatakan Mbak Etik tadi? Iya. Jadi bisa dilihat ya, Mbak semuanya, para mahasiswa, bisa dilihat bahwa di dalam paragraf ini kita bisa menemukan tentang apa di paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3, 4, dan 5. Oke? Bisa kita temukan itu di mana? Di awal atau di akhir? Oke? Bisa kita lihat di bagian nomor 2, paragraf nomor 2. Nah, di paragraf nomor 2 itu bisa kita temukan main idea-nya di mana? Di mana? If? Oke, benar sekali. Iya, jadi kalau kita melihat di paragraf kedua tadi itu, itu di akhir atau di awal? Ya, akhir. Jadi sudah paham tidak apa itu skimming? Bagaimana menemukan general idea-nya? Sudah? Alright. Please take... Okay, let's go. Please take a look. Activity 1, page 4.3. Let's do skimming. We have to use the skimming as the strategy to read this activity. Okay? Jadi kita menggunakan strategi skimming untuk mendapatkan main idea di dalam teks ini, oke? Alright, please read for Mbak Sulinda. Oke, read it please. Mbak? But we are in activity 1. Qualities. Pleasure, senses, others, mm-hmm.